Jelang peringatan Hari Ibu, gabungan organisasi wanita Kota Sorong melakukan upacara sekaligus ziarah ke Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti Kota Sorong. Jelang peringati Hari Ibu, gabungan organisasi wanita Kota Sorong melakukan upacara sekaligus ziarah di Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap pahlawan Kusuma Bangsa. Ini merupakan agenda yang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana kali ini GOW melakukan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selanjutnya, gabungan organisasi wanita ini mengunjungi salah satu panti asuhan Al-Ikhlas di kawasan kilometer 9 Kota Sorong, sebagai bentuk perhatian terhadap putra-putri asli Papua yang hidup tanpa orang tua, dengan harapan kelak dapat bertumbuh menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Baik bagi anak-anak ini, sebagai generasi muda, kalau generasi yang penerus daripada bangsa di negara ini, anak-anak ini dididik dengan baik sesuai dengan ajaran agama, dan juga sebagai anak-anak yang tawakal terhadap Tuhan, takut kepada Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang baik, jangan seperti anak-anak yang lainnya. Kita lihat itu tidak ada bimbingan orang tua, sehingga mereka lari ke narkoba, lari ke Ibon, ini yang kita catat. Lora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.